There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Hari ini kita akan ngabuburit, jalan-jalan ngabuburit sama Vespa Sprint S150. Oke teman-teman, ikuti perjalanan saya. Jangan lupa bantu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, yuk langsung kita berangkat. Oke, Scoot, selamat sore. Gimana kabarnya semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oh ya teman-teman, untuk teman-teman selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan ya teman-teman. Semoga ibadahnya diberikan kelancaran, amin. Oke teman-teman, hari ini kita ngabuburit. Kita ngabuburit ke Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Nah, di sana itu tempatnya ramai. Ada pasar takjil terbesar di Kota Malang. Oke, ikuti terus ya teman-teman. Ini sekitar jam 3:30 sore ya teman-teman. Ini jalanannya lumayan macet. Nah, perjalanan ke Jalan Soekarno-Hatta dari rumah saya sekitar 30 menit ya teman-teman. Halo kak. Waduh, ini Vespanya dilihatin terus nih sama kakaknya. Kayaknya kakaknya terpesona nih sama Vespa saya. Nah, tuh kan, dilihatin lagi. Oke, lampu hijau. Bye-bye, kak. Yuk, kita gas lagi. Sudah di pertigaan jembatan Soekarno-Hatta teman-teman. Nah, ini kita udah sampai di Jalan Soekarno-Hatta Kota Malang. Nah, ngomongin Jalan Soekarno-Hatta ya teman-teman. Nah, kenapa Jalan Soekarno-Hatta itu ramai? Karena di Jalan Soekarno-Hatta ini dekat dengan banyak kampus terbesar di Kota Malang ya teman-teman. Salah satunya ada Universitas Brawijaya, ada Universitas Politeknik Negeri Malang. Nah, ini sebelah kiri saya ini Universitas Politeknik Negeri Malang, dan banyak kampus lain seperti UMM, Unisma, dan lain-lainnya. Jadi yang bikin Jalan Soekarno-Hatta itu ramai ya teman-teman. Nah, ini kita udah masuk Jalan Soekarno-Hatta dan kita langsung jalan-jalan di pasar takjilnya Soekarno-Hatta Kota Malang. Nah, ini teman-teman, kita udah sampai di daerah
Pasar Takjil Soekarno Hatta Kota Malang. Nah, ini pasar takjilnya di sebelah kanan ya teman-teman. Nah ini sebelah kanan udah macet dan ramai ya teman-teman. Wah ini nih. Oke teman-teman, kita mau cari putar balik dulu ya teman-teman. Kita putar di patung pesawat Soekarno-Hatta. Nanti kita lewat di depan pasar takjilnya Soekarno-Hatta. Oke teman-teman. Nah ini bundaran patung pesawat Soekarno-Hatta ya teman-teman. Kita putar dulu di bundaran pesawat. Nah, ini kita udah masuk di kawasan Pasar Takjil Soekarno-Hatta ya teman-teman. Nah, ini rame dan macet teman-teman.
Oke teman-teman, itu tadi perjalanan saya ngabuburit di Jalan Soekarno Hatta Kota Malang. Terima kasih loh teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.